Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil Qur'an, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il aqwan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita menyelami samudra kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam suratul Fatihah pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menyimpan jutaan makna, memberikan kita begitu banyak pelajaran dan juga peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam ayat ini tentang sebuah arti dari kehidupan yang harus kita jalani. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Secara bahasa, arti dari ayat ini adalah hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ayat ini seharusnya benar-benar kita patrikan dalam diri kita sebagai seorang mukmin, bahwa wadhifatul mukmin atau tugas seorang mukmin hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, setidaknya dalam satu ayat ini ada dua penggalan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari dua hal ini. Yang pertama adalah ubudiyah lillahi ta'ala, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah al-isti'anatu billah, memohon bantuan kepada Allah. Iyyaka na'budu memiliki makna ainu wahiduka wa na'buduka, kami mengesakanmu dan kami juga menyembahmu. Wa nuti'uka, kami pun mentaatimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang kami sembah. Ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah tidak hanya kita lakukan sebagai simbol atau ritual semata, akan tetapi benar-benar kita lakukan dengan sifat ubudiyah, yang mana sifat ubudiyah itu adalah tadallul wal khudu. Benar-benar kita tundukkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita hinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan satu gramatika yang begitu indah dalam bahasa Arab, di mana Allah kedepankan kalimat iyyaka, baru setelah itu ada kalimat na'budu, yang mana secara bahasa ini memiliki arti tersendiri. Iyyaka yang notabene adalah maf'ul atau objek, dalam ayat ini didahulukan, kemudian baru didatangkan yang namanya fi'il atau predikat, yang mana dalam gramatika bahasa Arab ini memiliki arti syiddatul ihtimam dan juga memiliki arti takhsis, penghususan terhadap objek yang ada dalam ayat ini, juga memiliki perhatian yang lebih terhadap objek yang ada dalam ayat ini. Kita semua tahu bahwa mungkin saja bisa Allah gunakan kata-kata atau redaksi na'buduka, kami menyembahmu. Akan tetapi redaksi na'buduka memiliki arti yang biasa-biasa saja apabila kita bandingkan dengan redaksi iyyaka na'budu yang memiliki arti hanya kepadamu lah kami menyembah. Oleh karena itu Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa makna iyyaka na'budu ay na'buduka wa la na'budu ghairaka, kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Oleh karena itu didahulukannya objek atau maf'ul ini dari predikat yang mana bentuknya adalah na'budu, ini memiliki faedah. Satu, itu tadi maknanya adalah na'buduka wa la na'budu ghairaka. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya seorang hamba
cara pandangnya dalam kehidupan, dalam setiap kondisi apapun, yang pertama kali harus ia lihat adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ia melihat kepada yang lain, yang pertama kali harus ia lihat adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya ada dalam setiap sesuatu. Yang kedua, mengingatkan kepada kita sebagai seorang hamba bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak serta-merta datang dari diri kita. Melainkan kita harus memiliki keyakinan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk merasa bahwa dirinya tidak pernah mempersembahkan apa-apa. Jikapun ada ibadah yang ia lakukan, maka itu semua semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mukmin tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi mukmin dan dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terpatri di dalam diri kita wasful ubudiyah, sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar menanamkan sifat-sifat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, dan menjaga taufik kita untuk selalu berada dalam jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.